Analis militer dan hubungan internasional Kony Rahakundini Bakri saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, ia menyebut jika nantinya paslon 02 terpilih menjadi presiden, maka jabatan Prabowo disebut hanya 2 tahun. Namun pernyataan Kony ini dibantah oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dalam sebuah konferensi pers pada Minggu 11 Februari 2024. Kony mengaku jika klaimnya itu disampaikan langsung oleh Rosan kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses. Dikatakannya setelah Prabowo menjabat selama 2 hingga 3 tahun, nantinya jabatan itu akan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Rosan kemudian membantah pernyataan Kony yang menyebut Gibran didesain menjadi presiden setelah 2 tahun menjabat. Tom Rosan mengakui ada pertemuan dengan Kony pada November 2023. Namun ia mengaku tak pernah menyampaikan hal tersebut, akan tetapi disampaikan sendiri oleh Kony.